para pengurus organisasi, bahwa al-jam'iyah, yaitu suatu wadah perjuangan, bahkan tidak hanya al-jam'iyah, bahkan al-fikrah, yaitu suatu ide, dia harus digulirkan, harus dibawa oleh kader-kadernya, harus bergerak kadernya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia bawa ide dan gagasan itu. Dia bawa semangat perjuangan itu. Dia bawa nilai-nilai perjuangan organisasinya. Itulah yang akan menyebabkan organisasi dan ide perjuangan itu insyaallah dia akan tetap hidup. Dia akan tetap diingat dan bahkan diamalkan. Maka jamiah NWDI ini oleh kita semua para pengurus organisasi, termasuk juga anak-anakku para santriwati. Organisasi NWDI yang didirikan oleh Al-Mahfurullah Maulana Syekh itu bukanlah sesuatu yang jam, yang merupakan jamin, sesuatu yang jaman, suatu benda mati, tidak. Dia adalah sesuatu yang hidup. Karena jamiah ini ada asas fitrahnya, ada pemikiran, ada nilai-nilai perjuangan yang melandasinya. Sama seperti Ananda sekarang belajar di Nurul Haramain. Jangan memandangkan Nurul Haramain ini hanya sekumpulan gedung atau tanah-tanah yang ditanami kangkung atau air yang dilepas di situ di tengah-tengahnya ikan beragam macamnya. Tapi Nurul Haramain itu fikrah, suatu gagasan untuk membangun rumah. Nah, betul watan dinia Islamiyah, gagasan untuk membangun rumah. Nurul Haramain, gagasan untuk membangun rumah. Demikian pula pondok-pondok kita yang lain. Karena gagasan ini harus diperjuangkan, harus disuarakan, maka kita harus bergerak, berjuang bersama-sama. Banyak pelajaran bapak-bapak dan ibu, hal-hal hebat di dunia itu ditelan oleh sejarah. Karena tidak ada yang sanggup memikul ide dan gagasan itu. Dulu ada seorang faqihul Madinah, namanya Al-Imam Al-Layth Ibn Sa'ad. Seorang yang sangat hebat, alim. Bahkan kata Imam Syafi'i, afqahu min Malik, lebih hebat ilmu fikihnya dari Imam Malik. Tetapi tidak ada orang hari ini bermazhab dengan mazhab beliau, karena tidak ada muridnya yang mengemban, membawa ajaran gurunya. Tidak ada yang mencatat dan menulis. Tidak ada yang bergerak dari satu kota ke kota yang lain untuk menyebarkan ajaran gurunya. Akhirnya sehebat apapun, wa illam yajri lam yajri. Ibarat air yang bersih, murni, dia diam, diendapkan, lama-lama pasti akan berlumpur. Karena itu saya mengajak kita semua, mari hal-hal baik yang ada pada kita di jamiah kita, demikian juga para santriwati Nurul Haramain, hal-hal baik yang dipelajari di pondok pesantren ini jangan hanya sekedar menjadi penghias majlis saja. Dulu Al-Mahfurullah Maulana Syekh sering mengingatkan bahwa apa-apa yang kita dengar harus kita sampaikan. Beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farubba muballighin aw amin sami." Orang yang mendengar sampaikan kepada yang lain,
karena bisa jadi yang lain itu lebih mengerti daripada yang langsung mendengar. Dan seterusnya, sehingga tersebar ajaran kebaikan itu. Dan inilah salah satu yang dulu para ahli sejarah membaca dari perjalanan panjang Nabi SAW dengan para sahabat beliau. Mengapa Islam bisa tersebar ke seluruh dunia melewati batas-batas sekat suku, bangsa, bahkan samudra? Karena ada orang-orang yang ikhlas berjuang membawa ajaran itu. Itulah para sahabat Nabi besar Muhammad SAW.